Halo teman-teman, akhirnya kita masuk ke musim baru. Musim yang seharusnya menjadi musim yang penuh asa dan harapan ya. Karena musim lalu itu kita ya bikin makan hati lah pokoknya musim lalu ya. Tonton aja episode kemarin buat yang ketinggalan. Ya, jadi intinya musim ini kita pengen menatap musim yang baik. Ya, tentu saja juara lah, itu target kita, juara Liga, juara Serie A. Untuk Champions League gue nggak akan matok muluk-muluk lah ya, kayak masuk ke quarter final aja itu udah ada cukup lah gitu. Maksudnya nggak prioritas dulu lah. Kita fokus ke Serie A dulu, karena memang sudah 10 musim gue melatih di Empoli. Belum sekalipun mendapatkan trofi Serie A ya. Ini sudah berapa musim? 2031 sampai baru 8 musim ya, baru 8 musim. Dan kita di 3 musim terakhir itu jadi 3 sampai 4 musim terakhir lah itu jadi pesaing juga. Jadi penantang atau pesaing juga kompetitor untuk memperebutkan gelar Serie A. Oke. Kita akan ngobrolin persiapan untuk menyongsong musim yang baru ya. Sedikit informasi, di musim kemarin itu walaupun kita gagal juara, tapi bisa kita lihat lah ada beberapa sisi positif. Contohnya, bentar, kita lihat dari manager dulu, overview, job history, manager timeline. Oh ya, inilah musim lalu untuk manager Kirigaya sendiri mendapatkan award sebagai manager of the year ya. Ini kali ketiganya Kirigaya Rangga menjadi kali keempatnya Kirigaya Rangga menjadi manager of the year ya. Ya. Kemudian untuk kompetisi di musim lalu tidak ada sih. Bahkan cup pun kita gagal menang ya teman-teman ya. Nihil musim kemarin terus untuk coba kita lihat klub info, history, terus records musim kemarin ya. Coba kita lihat musim kemarin. Most overall goal with here in season. Kalau untuk kemarin Juan Manuel Pereira nggak gagal dapetin gelar top scorer karena sama banyak dengan Endrick musim lalu itu. Hanya saja yang dapat Endrick karena Endrick jumlah matchnya lebih sedikit daripada Pereira gitu. Ya, itulah beberapa hal atau hal-hal positif yang bisa kita lihat dari musim lalu. Memang masih nihil trofi tapi ada beberapa awards yang bisa kita dapatkan lah gitu. Oke, nextnya kita move ke persiapan pembentukan squad untuk musim ini. Kita lihat dari transfer terlebih dahulu ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita masuk ke transfer history. Transfer in 90 juta, transfer out 10,5 juta. Jadi kita 105 juta, jadi kita masih profit 15 juta lah untuk musim ini ya. Jadi siapa saja pemain-pemain yang kita jual? Oke, untuk yang sudah dijual ada Gianluca Dossena yang sudah masuk usia 22 tahun. Kita jual ke Cesena yang bermain di Serie B. Ya, kita jual murah saja pemain muda ini. Terus ada Simone Formici. Salah satu pemain potensial tapi menurut gua dia tidak akan menjadi pemain yang benar-benar bagus dan bisa kepake sih. Jadi dia hanya sebatas pemain backup doang. Jadi daripada dia membusuk di tim kita dan ujung-ujungnya menua dan nggak pernah kepake, mending gue jual aja gitu. Jadi gue jual ke Olympiakos di sini dengan harga yang cukup murah, yaitu 650.000 pound sterling saja. Ada Enzo juga ya, salah satu pemain akademi kita yang menurut gue progresnya lumayan. Itu dia sudah dipinjamkan berkali-kali, mulai dari tim dari Serie C sampai ke Serie B, akhirnya sekarang direkrut tim Ligue 1 Angers ya. Agak susah sih ngejual dia dengan harga mahal, akhirnya ya udahlah kejual 850.000 aja daripada
daripada kita lepas gratis gitu kan. Lumayan teman-teman, di sini jujur gue nggak expect dia bisa di kompetisi tertinggi di Ligue 1 ya. 5 match dia bisa nyetak 4 gol. Menurut gue itu luar biasa. Sebenarnya sih kepiawaian dia itu sudah terlihat ketika dia bermain di Serie B musim lalu bersama Ascoli. 35 match 21 gol itu menurut gue oke lah gitu ya. Terus ada Andrea Ferrara juga yang kita jual ke Porto dengan harga yang tidak mahal juga, harga 1 jutaan. Cuman gue kasih percentage from next sale gitu. Jadi kalau dia dijual sama Porto nanti kita dapat sekian persen gitu dari penjualan dia. Di Porto sendiri dia lebih pemain prospek karena masih muda banget ya, 19 tahun. Bisa bermain di sayap kiri dia ya. Jadi ini lebih ke pemain muda, belum bakal dapat banyak menit bermain sih di Porto ya. Jadi wajar aja gitu. Terus beberapa pemain yang sudah pernah kepake di tim kita seperti Thomas Varela ternyata hanya mampir 1,5 musim di Empoli setelah kita beli di awal musim 37-38 waktu itu ya. 2 musim dia berarti main di Empoli. Agak kalah saing, bukan agak lagi sih, memang kalah saing dengan striker kita Pereira, terus di kanannya ada Batista juga gitu ya. Jadi makanya karena kurang menit bermain juga, jadi agak dikit lah golnya gitu, atau sangat dikit, bukan agak dikit, sangat dikit. 26 match 2 gol 3 assist. Kalau lihat sebelumnya di Levadia Pos itu 31 match 15 gol itu lumayan ya raihan gol dia sebelum kita beli. Akhirnya kita jual ke Galatasaray dan dia sudah mencetak 2 gol dari 2 pertandingan. Syukurlah, gue juga sangat senang lah kalau mantan pemain gue di tim barunya itu juga bisa menampilkan permainan yang jauh lebih baik ya dibandingkan ketika mereka tidak kepake di tim ini di Empoli. Besmir Osmanolay, setelah gue lihat-lihat ya, ini kan pemain memang sering gue pinjemin, sempat gue kasih kepercayaan juga di Empoli, cuman gue pinjemin lagi lah ke Schalke karena gue rasa kayak masih ada gelandang-gelandang yang lebih baik dari dia gitu ya, takutnya kalau nggak gue pinjemin nanti dia bakatnya sia-sia doang gitu. Nah setelah dipinjemkan ke Schalke, gue melihat ini orang usianya sudah masuk 21 tahun yang mana biasanya pemain kalau udah masuk usia 23 tahun itu perkembangan atau progres mereka itu tidak sekencang ketika mereka usia di bawah 23 tahun gitu kan. Ya udah, daripada ini harga pemain turun-turun terus gitu ya, akhirnya gue jual dia dan ditampung lah oleh tim dari Saudi Arabia ya, biasalah Arab money gitu ya. Sekarang market value dia di berapa nih, 52 juta ya, tinggi sekali ya, wajar lah mungkin karena klub Arab gitu ya. Itu untuk Osmanolay. Kemudian ada Osvaldo Aparicio, pemain muda yang beroperasi di sayap kanan ini, di wingback kanan. Gue putuskan untuk jual ke Bayer Leverkusen karena sebenarnya dia not bad lah. Kalau lo lihat dari rating dia di musim lalu itu masih di angka 7,05, not bad gitu. Cuman entah kenapa gue kayak pengen refresh aja. Ada beberapa pemain-pemain yang sebenarnya bagus atau ya tidak jelek atau bahkan cukup bagus, itu gue pengen coba untuk ganti aja gitu karena butuh apa ya, kayak refresh gitu loh teman-teman, kayak 2 musim terakhir gitu hampir juara tapi gagal juara gitu, kayak there is something wrong. Pemain-pemainnya tidak jelek tapi mungkin udah mentok gitu, jadi butuhlah beberapa penyegaran gitu ya, penyegaran di beberapa lini. Salah satunya Osvaldo Aparicio, ya dia termasuk pemain yang singkat sih di Empoli, 1,5 musim. Sebenarnya gue pengen jual Fabian Gonzalez gitu, saingan dia di sayap kanan gitu kan, cuman Fabian Gonzaleznya nggak laku gitu untuk dijual. Terus datanglah Leverkusen untuk beli Osvaldo Aparicio. Jadi ya udah, Aparicio kita jual.
kita cari back lain gitu gitu ya, itulah penyegaran lah gitu ya, ada yang pergi ada yang datang gitu. Sama juga kayak Mathieu Mercier. Mathieu Mercier ini bukan kiper yang jelek secara atribut ya, secara atribut one on one 16, refleks 17, positioningnya 16 gitu. Di awal-awal dia kita rekrut itu dia sangat bagus ya ini. Setengah musim main 18 match hanya kebobolan 8, clean sheet-nya 12. Kan gila banget ya. Nah, cuman enggak tahu nih di musim berikutnya tuh 33 match 34 gol kebobolannya gitu. Nya 11 assist kan. Apalagi musim kemarin 24 match, kebobolan juga 14, clean sheet-nya juga cuman 11 gitu kayak. Kayaknya Mercier ini perlu dijual deh gitu kan, dan kebetulan juga ada datang Wolfsburg ini nawar dia harga 20 juta kan. Ya udah, kita lepas lah gitu ya. Akhirnya gue lepas Mercier karena gue percaya dengan Basilio Masi, kiper dari akademi kita yang perkembangannya cukup pesat ya. Akhirnya Basilio Masi yang akan menjadi penjaga gawang utama kita ya, ini Basilio Masi. Itu teman-teman, Basilio Masi 11-12 lah kalau kita lihat tributnya sama si itu ya, si siapa tadi, si Mercier gitu. Oke, kita lanjut. Kemudian yang terakhir yang baru saja cabut itu ada Javi. Javi adalah pemain andalan kita di posisi attacking midfielder. Gua jual ke Chelsea seharga 60 juta total ini ya, 50 tambah add-on 60 juta gitu. Kira kita jual karena gue udah menemukan penggantinya gitu. Akhirnya ya itulah, kita bahas satu-satu pengganti dari Javi ya. Ada Luis Novo, pemain timnas Portugal yang masih cukup muda, 23 tahun. Kedatangan dari Porto ya, jadi seharga 48 nanti itu add-on sampai 55 juta gitu ya. Sedangkan kalau tadi sama add-on situ 60 juta si Javi, jadi kita masih untung 5 juta ya dari pertukaran ini. Dari atribut pun sebenarnya 11-12, cuman lebih bagus Luis Novo sedikit, dan Luis Novo juga jauh lebih muda. Itu Javi sudah 28 tahun usianya tadi kalau tidak salah ya. 28 apa 29 Javi? 28 tahun ya. Luis Novo masih 23 tahun ya. Jadi lo lihat nih atribut mentalnya, udah matang banget kan, off the ball-nya, concentration, decision, composure, finishing-nya juga 16. Mungkin minusnya kalau Javi beberapa kesempatan dia nyetak gol dari bola-bola atas. Nah, minusnya Luis Novo di sana, jumping release-nya cuma 2, heading-nya 8, tingginya juga berapa tingginya? Coba kita lihat. Iya, 168 lah. Dia bukan tipikal pemain yang bisa berduel di udara untuk Luis Novo. Terus tadi di kanan kita sudah kehilangan satu pemain, jadi gue mendatangkan pemain bernama Isidre Real ya. Gue panggil dia Real aja. Jadi si Real ini gue datangkan dari PAOK, lagi on fire banget di PAOK dia ya. 7,44 average rating, 2 gol 10 assist ya. Luar biasa sekali pemain ini. Dan dia sudah main musim ini 2 match, sudah menyumbangkan 1 assist juga ya. Tidak mahal, hanya 13,5. Ya, ini adalah mantan pemain Barcelona ya. Sudah menimba ilmu di La Masia ini. Produk La Masia, si Isidre Real ini. Sudah 25 tahun usianya. Terus ada Marco Tulio juga yang sudah deal dari pertengahan musim kemarin. Akhirnya datang ya pemain Brazil blasteran Polandia ini. Kita datangkan dengan harga yang tidak mahal, hanya 6,75 ya teman-teman ya. Tapi gue lihat dia punya atribut yang mumpuni lah, dan sangat layak untuk dilabeli sebagai wonderkid ya untuk Marco Tulio. Terus ada, tadi kita udah bahas Isidre Real, Marco Tulio, terus ada Luigi Di Giovanni juga di sini ya. Kita ada punya dua center back, dua full back kanan tadi. Terus gue tambah satu lagi untuk menambah kedalamannya, karena gue nggak mau nanti ada pemain yang cedera lama, jadi nggak ada backupnya gitu ya. Gue datangkan Luigi Di Giovanni,
Dan untuk Fabian Gonzalez dia bisa main di posisi kanan sama kiri. Jadi kita punya 5 orang ya, maksudnya 2 pemain, 2 fullback kiri, 2 fullback kanan, dan ada Fabian Gonzalez yang bisa main di kanan sama di kiri. Jadi itu komposisi kedalaman yang bagus lah menurut gue gitu ya. Jadi makanya Luigi Di Giovanni gue datangkan, walaupun kita sudah punya 2 fullback kanan di situ. Dia juga bisa main di center back untuk Luigi Di Giovanni. Kita datangkan dengan harga 12 juta dari Inter. Jadi dia produk Akademi Inter, yang mana musim lalu itu dia menjalani peminjaman yang menurut gue tidak buruk. Dia mendapatkan menit bermain yang banyak juga di level yang cukup bagus ya, yaitu Liga Kasta Teratas Portugal. 27 match yang dia dapatkan di musim lalu. Kemudian untuk posisi kiper, karena tadi karena Matteo Martial udah cabut, Basilio masih naik status jadi kiper utama. So kita butuh kiper backup. Jadi gue percayakan ke Ole Funkel yang kita beli seharga 9,5 juta dari Hoffenheim ya. Ya, ini kiper punya potensi sehingga gue beli. One on one-nya 14, reflect 15. Mungkin yang perlu ditingkatkan dari aerial reach-nya dan communication-nya ya, mungkin itulah. Tapi gue percayalah dia punya potensi nih, si Ole Funkel. Musim lalu dia bermain di Liga Divisi 2 Portugal di sini teman-teman ya. Dan di musim ini dia gue kasih kepercayaan main 1 kali. Kita udah 3 match main untuk musim ini, dan match yang barusan, yang sebelum inilah pokoknya ya, itu gue mainin kebanyakan pemain rotasi dan kita udah unggul 2-0. Nanti kita akan ceritakan ya. Pokoknya intinya dia kipernya waktu itu. Oke, untuk transfer udah itu aja teman-teman. Kita langsung masuk aja ke schedule. Jadi ini inilah teman-teman. Lu bisa lihat friendly match kita main lawan siapa aja. Dan untuk seri A sendiri kita udah main menghadapi Fiorentina. Itu terjadi pembantaian yang 7-1 ya, kita bantai. Juan Manuel Pereira hat-trick di sini dengan 3 golnya. Terus ada, oh iya, ini lupa satu pemain lagi, lupa gue terangin sekalian aja. 1 gol dicetak oleh Leonard Perdoliak yang yang gue masukin dari bench untuk menggantikan Juan Manuel Pereira. Jadi Leonard Fyodor ini pemain yang kita datangkan secara gratis, free dari Crystal Palace. Musim lalu sebelum dia dilepas secara gratis, dia dipinjemin ke klub EFL Championship yaitu QPR. 42 match, 30 gol, luar biasa menurut gue. Dan level Championship itu juga bukan level kaleng-kaleng ya, walaupun kasta kedua, tapi bisa dibilang Championship one of the best second tier league in Europe. Dan ya itulah, 42 match 30 gol, luar biasa. Jadi kita datangkan dia, secara gaji juga nggak terlalu mahal-mahal banget lah, 60 ribu ya. Untuk kondisi finansial Empoli saat ini itu nggak terlalu mahal gitu. Nah, emang kampretnya ini ketika kita menghadapi Catanzaro, memang banyak pemain-pemain rotasi yang gue mainin ya, karena mau istirahat. Kita istirahatin supaya fresh, karena ada match menghadapi Genoa yang selang 3 hari saja teman-teman ya. Dan gol-gol menit terakhir di menit 88 terjadi, ini membuat gue gedek banget gue ngeliatnya ini. Benar-benar anjing, bisa-bisanya kebobolan di menit-menit akhir lawan tim ini. Catanzaro ini tim promosi loh, yang mana level pemain-pemain mereka nih jauh lah di bawah pemain-pemain kita. Bahkan pemain-pemain rotasi atau backup kita masih lebih bagus daripada pemain-pemain Catanzaro ini. Makanya di sini gue ngeliat, wah anjing, gue kayak menatap musim baru, udah gue optimis nih bisa juara gitu. Cuman ngelihat ada kesalahan-kesalahan bodoh seperti ini yang masih terjadi, bakal sama aja sih kayak musim kemarin gitu ya. Secara matematika coba kita lihat. Gue pengen lihat stage. Musim lalu 98 poin, 93 poin, 94 poin ya. Setidaknya ya, minimal kita tuh dapat 90 poin. Jadi 90 poin 30 kali kemenangan.
minimal untuk bisa juara itu kita perlu 30 kali kemenangan ya. Ya sisanya draw-nya dan juga ada kalahnya gitu. Yang penting menangnya 30 gitu. Dari 30 berarti per 6 pertandingan kita butuh 5 kemenangan dan satunya itu ya kita drop poinnya di gue ulangin. Dalam 6 pertandingan maksimal boleh kita drop poin itu hanya di satu pertandingan. Jadi kalau 5 pertandingan saja kita sudah menang 5 kali 6 30 kan. Nah, situ kita ngamanin 30 kemenangan itu tadi. Jadi itu per 6 pertandingan hanya boleh satu kali pertandingan di mana kita tidak berhasil menang di sana, entah itu draw atau itu kalah tuh. Dan ini kita sudah jalan 3 pertandingan, kita udah drop 1 poin. Jadi nanti di match menghadapi Genoa, Roma dan Inter ini harus menang, wajib menang kalau kita pengen dapetin target tadi itu kan. 6 pertandingan hanya boleh drop 1 pertandingan, drop poin di 1 pertandingan. Kita udah drop di Catanzaro ini. Nah, ini agak berat ini. Lawannya Roma sama Inter ini. Mereka ini Roma saat ini berada di peringkat 2, Inter peringkat 1, tidak usah ditanya lagi gitu ya. Gitu. Oh ya, untuk Champions League coba kita intip siapa saja yang akan menjadi lawan kita ya, teman-teman ya. Oke. Okay. Untuk Champions League di kita akan menghadapi Manchester City ya dan juga Monaco untuk pot satunya. Pot satunya ada City, ada Monaco. Untuk pot 2 itu ada Dortmund sama Red Bull Salzburg. Pot 3 di situ ada PSV Eindhoven. Apa gua salah ya? Bentar. Ini ada gua screenshot sih tadi. Gua coba intip dulu screenshotnya. Oke, gua ulangin ya. Pot 1 itu ada City dan juga Monaco ya. Terus pot 2 itu ada Dortmund dan Red Bull Salzburg. Pot 3 PSV Eindhoven dan Celtic dan pot 4 Slavia Praha dan Bayer Leverkusen. Ya. Menurut gua sih ini salah satu match terberat kita di Champions League musim ini sih. Musim kemarin itu kita masih ketemu lah sama tim-tim dari liga yang bukan top 5 league lah gitu ya. Nah, di sini bahkan pot 4-nya aja dari Jerman, bro. Pot 3-nya juga dari Belanda, PSV Eindhoven, eh. Agak berat ini musim ini. Jadi, ya nggak tahulah, kita mengusahakan yang terbaik sajalah gitu ya. Gitu. Oke, itulah kita sudah bahas itu tadi teman-teman ya untuk bagaimana persiapan kita masuk musim baru. Sudah ada pemain yang kita datangkan dan tentu saja ada juga pemain yang pergi. Kita sudah coba perhitungkan secara matematika ya apa yang harus kita capai gitu ya. Bagaimana cara kita mencapai poin yang menjadi angka minimal lah untuk kita bisa juara gitu. Memang agak berat ini, cuman ya kita lihat lah. Jadi lagi deja vu seperti musim lalu yang mana kita disalip di akhir-akhir musim oleh Inter gitu ya, atau bisa jadi kita bukan disalip tapi tidak bisa mengejar Inter, malahan kita ketinggalan di awal lawan Inter, bisa saja ya. Ya adalah kita akan mainkan pemain terbaik kita di pertandingan ini teman-teman. Oke. Nah, kita akan mainkan Novo, masih gue berikan kepercayaan. Walaupun di debutnya yang mana kita bermain imbang 2-2 kemarin, dia tidak bermain dengan baik ya, hanya mendapatkan rating 6,3 saja. Mari kita saksikan apa yang bisa diperbuat oleh seorang Novo di pertandingan ini. Oke. Jadi kita masuk ke pertandingan menghadapi Genoa. Di sini gue nggak takut sama sekali lah sama Genoa ya. Gue udah muak kemarin itu gagal menang lawan Catanzaro. Sepertinya pertandingan menghadapi Genoa ini akan menjadi pelampiasan kita ya. Jadi siap-siap aja Genoa. Akan kena bantai di sini minimal 3 gol ya teman-teman ya. Oke. Okay. Nice Novo.
Di sini Pereira nggak bisa main karena cedera lagi, cedera anjing. Pertandingan menghadapi Catanzaro itu, padahal dia gue mainin di babak kedua. Cedera sekitar berapa hari? Kalau nggak seminggu. Jadi masih match berikutnya menghadapi Roma, kayaknya dia belum pulih. Jadi kita akan percaya ke Froljak di sini ya. Froljak, anjir susah banget namanya. Gue ganti jadi Basuki aja ntar apa ya? Leonard, Leo, kita panggil Leo aja ya. Leonard. Gol dong, nggak mungkin nggak gol. Nice banget Leo. Cuma berikan ke, dikasih ke siapa situ? Dikasih ke Castillo. Castillo langsung ngoper ke Leo, Leonard. Leonard shoot, tidak bisa ditepis oleh Pressuti. Real kali ini. Okay. Shoot Como. Gua udah bilang ya, minimal 3 gol. Genoa akan kita jadikan tempat pelampiasan ya, teman-teman ya. Minimal 3 gol. Leonard dia balikin ke Real, Real crossing. Okay, dia kasih Castillo, Castillo oper, dia lihat Como kosong di situ. Como shoot tidak bisa ditepis oleh Pressuti. Bantai terus Lazio untuk sementara unggul menghadapi Milan. Jujur ini untuk musim ini sih Lazio sepertinya akan lebih kuat sih dibanding Milan kayaknya. Bisa jadi kontender juara juga Lazio musim ini gue lihat. Soalnya dia baru datengin, jadi Porto ini lagi obral pemain-pemain muda bagus mereka. Salah satunya si Novo ini. Ke Lazio itu ada striker bagus juga tuh yang kualitasnya selevel dengan Juan Manuel Pereira. Kita intip aja apa ya? Kita intip ya. Intip nanti kelupaan. Ntar. Oh dia kasih Serio, katanya Como oper ke Castillo. Kasih ke Froljak, Leonard. Aduh, offset ya. Kita intip ya. Ada striker mudanya Porto juga yang dibeli sama mereka. Yang kualitas, secara kualitas itu mirip lah dengan si Juan Manuel Pereira ini. Usianya masih 19 tahun ya. Dribbling 16, finishing hanya first touch-nya sih di bawah 15 ya. Fisikalnya lu lihat ini tinggi. Punya composure, decision bagus, anticipation juga bagus, off the ball-nya juga 18. Dibeli harga 30 jutaan ya dari Porto. So far 4 match sudah 3 gol, luar biasa. Di Porto sendiri dia nyetak 20 gol. Emang Porto gila-gila sih pemainnya ya. Kayak produksi pemain-pemain bagus. Coba kita lihat musim ini. Musim ini aja dia udah dapat 81 juta ya dari penjualan Edgar Costa ke Lazio tadi dan Luis Novo ke Empoli. Tidak pernah habis pemain-pemain bagusnya ini Porto ini. Jika ada yang bilang ya sudah, kita Sandro Pinero ke Empoli. Oke, okay, back to the game. Jika ada yang datang mendekat, kemanalah. Masuk menit 45 ya, mau half time masih 2-0. Ayolah satu gol lagi lah teman-teman, ayo. Minimal 3 gol. Kita lihat Inter di sini 10 poin, berarti mereka drop poin ya. Oh, masih imbang menghadapi Parma mereka. Bismillah, semoga tetap imbang lah. Castillo kali ini. Castillo, oh, sayang sekali. Kulakukan yang terbaik yang bisa kulakukan. Tuhan yang tahu. Di sini gua akan lakukan pergantian pemain. Paulo Pilome gua ganti sama Titoan Costa.
Terus ada Renato Castillo, akan gue ganti dengan Sergio Ribeiro. Masuk menit 71. Diego Batista kita istirahatkan. Kita akan mainkan Kowalczyk di sini. Terus ada Nico Mendy juga, kita akan ganti dengan Luis Novo. Ini Luis Novo apakah akan flop? Nggak tahu nih, dua match terakhir ini belum kelihatan impact-nya. Beli 50 juta. Ah. Performanya masih kurang. Anjing lah Inter. Nyetak gol dia, cok. Shoot. Katanya. Oke, penalti. This is a big call. All eyes on the referee. It's a penalty. Nice. Kowalczyk akan mengeksekusi. Apakah akan gol? Nice. Berhasil mengecoh kiper ya. Kiper ke kanan, dia ke kiri. Nice. Boom. Inter. So far dia 1-0 ya. Lomparma, ayo Lomparma, cetak gol dong. Ayo Parma, cetak gol please. Inter selalu konsisten. Dia nawar Pereira, anjing. Itu kalau misal gue kasih dia Pereira, udah unstoppable itu. Tapi nggak gue kasih, gila aja gue kasih striker terbaik gue ke tim rival. Hello. Oke. Nah itu aja lah teman-teman ya untuk episode ini ya. Masih belum kelihatan lah apakah kita bisa juara atau enggaknya. Masih belum kelihatan berawal musim juga sih ya, wajar. Maksudnya secara kekuatan Inter ini masih sangat konsisten seperti musim-musim sebelumnya. Sedangkan kita sendiri gue nggak tahu kita akan bisa konsisten apa enggak nih gitu ya. Jadi agak sulit sih untuk bisa juara ya. Oke itu aja lah untuk episode ini. Kita balik lagi di episode berikutnya ya dengan match-match seru lainnya, baik itu di Serie A ataupun di Champions League. Oke, thank you.